Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita merasakan sakit pinggang atau nyeri pinggang, rasanya memang tidak mengenakan. Apalagi jika kita setiap harinya melakukan berbagai aktivitas, tentu hal ini bisa sangat mengganggu. Sakit pinggang sendiri merupakan kondisi di mana rasa sakitnya terjadi di bagian bawah dan bisa menjalar ke kaki kita, termasuk bagian samping luar dan juga belakang. Penyakit ini pun kerap menjadi masalah yang sering dialami oleh semua kalangan ya, baik tua maupun muda. Tetapi kalian jangan khawatir, karena saya akan membagikan terapi yang bisa mengobati sakit pinggang dengan cepat tanpa obat sedikit pun. Jangan lupa guys, like dulu video ini dan simak sampai akhir. Untuk mengobati sakit pinggang, yang bisa kita lakukan adalah memijat bagian kaki. Ketika kita merasakan sakit pinggang sebelah kanan, maka kaki sebelah kanan yang harus kita pijat. Begitu pula sebaliknya, ketika kita merasakan sakit pinggang di sebelah kiri, maka kaki kirilah yang harus kita pijat. Lalu, kaki bagian sebelah mana yang harus kita pijat? Saya akan menunjukkannya kepada kalian semua. Nah, dalam melakukan pemijatan, alangkah lebih baiknya jika kita menyiapkan atau mempergunakan minyak kayu putih ya, supaya pemijatan ini bisa lebih maksimal. Nah, titik yang harus kita pijat adalah sela-sela antara jari kaki ya, atau pergelangan kaki kita. Seperti saya tunjukkan, nah di sebelah sini, di sini terdapat beberapa sela jari kaki, bisa kita pijat satu persatu. Nanti biasanya ada titik tertentu, ketika kita tekan maka kita akan merasakan sakit, sangat sakit ya. Nah, titik tersebut harus kita pijat secara perlahan ya, dan ini akan terasa menjalar ke sakit pinggang bagian atas. Cukup kita pijat perlahan saja, hanya dalam waktu beberapa menit saja, saya pastikan sakit pinggang kalian akan segera hilang atau sembuh. Ini bukan tanpa alasan ya teman-teman. Tentu syaraf di kaki kita terhubung langsung ke pinggang kita jika kita mengetahuinya. Silahkan kalian praktekkan di rumah. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mengalami sakit pinggang. Teknik ini mungkin terdengar aneh, tetapi tidak bisa dipungkiri ya, sakit pinggang kita perlahan-lahan akan hilang dan kita akan merasakan otot kita lebih rileks dan juga lebih nyaman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Kemudian jangan lupa bagikan juga ke seluruh sosial media kalian dan juga ke teman-teman kalian yang mengalami sakit pinggang. Terima kasih, semoga bermanfaat.